Datang di channel Tukang Dadakan. Untuk video kali ini saya mau membuat ya atau merakit kipas bekas ya. Ini bekas CPU. Ini jumlahnya ada 9. Untuk voltnya ini 12 volt ya. Nanti saya mau rakit untuk mengganti kipas saya yang besar. Saya ingin menggunakan ini ya supaya lebih simple. Kita rakit dulu. Rakit dulu untuk kabelnya ini. Kita gabungin. Kita satukan dulu ini untuk kabel-kabelnya. Tinggal kita buat rakit casingnya ini. Saya sudah siapkan pakai pipa PVC. Tinggal saya tempelin, mau saya kasih wallpapernya biar keren.
adaptornya ya. Ini saya pakai adaptor 12 volt 3 ampere. Kita colokkan di samping sini. Seperti ini. Kita nyalakan lampunya. Dia warnanya biru. Nyalakan kipasnya. Dia cukup kencang nih. Asli. Mantap kan? Sudah saya simpan di kamar ya. Kuat ini ya.